Jadi guys, tiba-tiba Narendra datang ke base kita dan dia memberi informasi yang sangat penting. Ragnarok disegel. Dan ini kelanjutannya. Dari penjelajahan mencari base Ragnarok. Gak gini, gini masalahnya gini. Kalau misalnya mereka beneran disegel, ya kan? Dan mereka keluar dari segel itu, udah tahu kan apa yang pasti terjadi? Apa tuh? Pasti bakal ada kehancuran. Mereka pasti bakal ngelak. Mereka pasti bakal ngebantai lagi karena kontraknya sudah habis. Ya berarti, berarti mereka menganggap kontraknya gagal, ya nggak sih? Ya. Walaupun nggak ada yang mati, cuman kan mereka pasti nganggapnya kontrak gagal. Kamu yakin, Narendra? Kamu yakin mereka kesegel? Iya. Kata si one shotnya langsung tadi. Oke. Berarti ini timing yang sangat pas sih. Cuman aku sih harus nanya. Mungkin kita harus ke Baldur dulu buat nanya. Yang kesegel siapa aja? Ya itu yang pengen kutanyain. Ya udah kalau gitu, kalau setuju. Nggak ada. Kita ke Baldur dulu ya. Hey, Feb. Pepep. Apa? Yang ini aman enggak sih ngomong di sini? Apa? Ini kita ngomong di tempatmu. Ini kita ngomong di tempat. Ada orang banyak, rame. Siapa aja? Ya udah sentera aja lebih aman, enggak ada ya orang. Udah, ya. Enggak. Wacot di mana? Ya, wacot di mana? Wacot di mana, Pepep? Lagi di sana. Lagi tidur. Tidur. Ya, tidur dia. Tadi apakah benar Baldur apa namanya kejebak Ragnarok? Infonya dapat dari mana? Dari aku. Iya, kamu dapat infonya dari mana? Dari aku, Bodak. Iya, tahu itu dari mana? Tadi kita kan ngobrol. Oh, iya. Aduh. Ya, intinya udah Ragnarok udah enggak ada buat sementara waktu. Oke, berapa orang? Semuanya atau enggak semua. Ajul siapa ya tadi? Ajul Gempita. Oke. Terus siapa tuh yang pakai sabit? Oke, pertanyaannya dua aja deh, Haji. Yang pegang senjata legendaris tangkap enggak? Iya, dua-duanya. Ada Ubi. Oke, ya udah. Sebenarnya itu udah. Menurut kita aman sih. Enggak sih. Ya udah buat senjata keempat udah lancar lah pokoknya ya itu ya. Oke, enggak kita mau merencanakan sesuatu juga nih sekarang. Yuk, berangkat yuk. Enggak, tapi apa Pepep? Itu emang beneran ini apa lama gitu segala. Permanen kah? Ya enggak tahu, Entar. Tahu, lu bisa nanti tanya wacat aja nanti. Ayo udahlah. Coba tanya aja. Ya, oke. Yaudah yuk, kita berangkat sekarang. Aku hargain. Ya, tapi kalau apa namanya info ini boleh dikasih tahu ke ini nggak Eclipse sama Asgard atau mau di intinya cukup kalian tahu dulu buat sementara, kalau yang lain nanti biar yang lain yang ngasih tahu. Kalau gitu biarkan Wacot yang memutusin. Iya, okay. Intinya kita kalian sekedar tahu aja pokoknya ya. Oke, okay, kita cuma pusing perlu saat ini punya cuma perlu informasi itu kok. Yuk, yaudah yuk berangkat yuk Gus yuk. Yeah, thank you Pepe. Yuk sama-sama. Enggak, kalau enggak salah cuma sini doang kan? Apa lurus aja? Betul. Ke kanan. Nah, situ. Oke. Okay. Tutup enggak sih? Sini. Gitu kayaknya. Benar, ini kita perlu seluncuran enggak sih? Oh, kapal ya. Enggak ada kapal sih. Ya, ikut jalan S-nya dulu. Gimana? Harusnya sih ikut jalan S-nya dulu enggak sih? Ya udah cek S-nya. Lah, portal. Tunggu, ini portal apa? Timur. Lah, bentar. Bener ke sini. Bener kah? Bentar, ini ada tanda panah. Ini bener. Subscriber. Oce. Lah. Oke, terima kasih informasinya sepertinya benar. Cuman pertanyaannya arah mana yang keluar border? Enggak gini. Kalau tadi dari utara terus belok ke arah timur. Oke. Asumsiin aja kalau misalnya dari sini kita langsung lurus ke arah timur.
Oke, oke. Berarti kita bakal jalan ke sana. Timur emang. Mengingat kalau kalau portal Nether itu cuma bisa mentok di sini, kalau di Nether, karena border. Ya, kita border kita mau lihat dulu enggak ujung tadi itu ada ujungnya atau enggak? Itu dari ujung, dari border tadi. Oh, dari ujung. Udah kah? Oke. Okay. Oh, ya udah berarti ke Nether. Gendong-gendongan aja enggak sih biar cepet. Go. Kita enggak tahu penjelajahnya bakal sejauh apa. Oh ya, Trident aja ya. Ini batasan border sih. Yuk, naik yuk. Naik, 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 naik. Siap ya? Naik kakak aku ya? Ini apa? Tentang. Ya, perbatasan doang sih itu mah. Udah yuk, jalan yuk. Generate kayu. Nah, Narindra, kamu udah melihat sesuatu nggak? Cuman di luar border, apa? Ini banget ya pohon-pohonnya. Tebel-tebel ya. Jadi mau nih naikin skill, malah naikin skill. Kawan. Mending nanti. Kait, gimana? Ingat tentang puisi yang ada di patung Nether itu. Yes. Bener. Gimana? Kenapa rasanya familiar sama apa yang ada di dunia ini? Maksudmu tempat ini sekarang? Ya, karena kalau misalnya aku baca kemarin sih kayak berkaitan sama salju-salju gitu kan, salju dan kebebasan gitu kan. Tapi melihatnya kenapa kenapa tertulis namaku? I don't know. Enggak tahu. Aku enggak pernah ingat itu. Maksudnya yang nulis itu bukan kamu kah? Bukan. Terus? Bentar. Bukannya kamu yang nulis? Masa gak inget apa ada yang atas nama-namaku? Bentar, Narindra, kemarin kayaknya kan ngomong ikan yang nulis bukan sih? Aku gak yakin, tapi iya, kok dia kamu yang nulis kan? Bentar. Terus kalau kamu gak sadar itu kamu kalian yang nulis, terus kemarin kita ngomong sama siapa, Narindra? Kalian dengar kalau aku yang ngomong. Iya, kamu sendiri yang bilang itu buatanku. Kan, yuk, kamu nggak prank-prank kita kan? Ah, masa bisa bukan kak? Pertanyaanku. Ah. Oke, okay, cuman yang kemarin yang jelas, aku sih denger kamu yang bikin. Iya, kamu yang bikin. Masalahnya karena ada nama I di belakang itu. Gimana Indra? Kamu kemarin denger gak? Ya, yang ku tahu ya ikan yang bikin udah tahu apa yang ku tahu itu. Iya, aku juga. Nanya kan kemarin kita. Kalau misalnya emang bukan kamu berarti ada yang lain dong. Maksudmu ada mimik atau apa? Bukannya legenda itu nggak pernah ada di sini? I don't know. Itu apa tuh? Tapi kamu menyadari nggak mungkin ada kenapa? Ada apa? Ada sesuatu di atas laut. Ada sesuatu di atas laut. Kanan. Di mana? Kanan, kanan, kanan. Jadi kita renang aja ya. Yo, bentar men, men. Tanda-tanda kehidupan men. Tanda-tanda kehidupan. Bentar, tanda-tanda kehidupan. Ini tanda-tanda kehidupan kan? Apa kita malah raid? Atau kan ada yang ini. Berarti ada yang di sini dong, ada yang di sekitar sini. Coba kita lanjutin lagi yuk. Maksudmu kita explore dulu map ini? Menurutku bakal lebih bagus kita tetap lanjut. Karena tadi kiri kanan sih nggak ada apa-apa ya. Mau coba lanjut dulu? Explore lautnya sih. Explore laut ini, nah, sekitar sini. Oke, aku bakal coba ke arah sana. Aku bakal coba ke arah sana. Tunggu. Kalian mau kemana? Mending bareng. Oh, bisa. Mending bareng aja. Bareng. Oke, udahlah biarin aja lah inilah, yuk. Biar. Malah ngurusin ini.
Udah kita ke arah sana ya. Itu ada lagi tuh. Iya. Iya ada kayak semacam semacam batu. Bentar, bentar. Aku lihat beacon man. Beacon. This man. Naik. Nar. Man, what is this? Apa ini? Rumah. Okay. Tunggu, ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Coba lihat, cek satu dulu. Kayaknya semakin kesana semakin dalam deh. Rumah Jerry. Wait. Rumah Jerry. Lah, berarti. Bentar. Ini berarti yang kita masuk. Berarti kita berhasil nemuin kah? Man, oke. Ayo kita coba. Gini. Kalau misalnya orangnya yang di sini ada dikit dan ya mungkin orang-orang yang nggak terlalu penting, kita berani nggak sih lebih dalam? Mau telusurin satu peta ini. Lebih dalam. Seenggaknya ya, kita. Aku yakin ini cuma tempat ini kan. Tempat ngalamun kan? Iya. Coba cek sekitarnya. Kalau aku lihat sih iya. Minimal kalau kita minimal eksplorasi satu map ini. Udah ya. Coba lihat mapnya ikan. Ada item frame? Pressure? Tunggu. Ini ada nih. Itu. Oh, ke situ. Oke. Kita tempat di utaranya. Oke. Yaudah ya. Boleh ya. Eh, ke arah sana dulu kali. Man, what is this, man? Man. Man, what is this? Tunggu. Kita jangan terlalu deket dulu enggak sih? Takutnya ada orang. Oke. Bentar. Apa ini? Bentar, best yang melakukan itu. Man, ini kayak semacam kastil, man. Kastilnya masih dalam bentuk pembangunan. Okay. Ada yang tahu nggak semenjak kapan Ragnarok pindah tempat? Perkiraan. Semenjak. Dari kapan ya itu? Kalau aku dengar kalian kemarin kalian pada belum tahu ketika aku baru datang kan? Masih belum tahu kan? Iya, kayaknya baru di awal kedatangan orang-orang baru kayak kalian. Okay. Benar. Ini beneran nggak? Ini nggak mungkin kan, kan? Nggak mungkin fake bangunan kan? Kamu yakin? Iya makanya aku bilang, ini nggak mungkin bangunan fake kan? Ngapain di fakein gitu? Oke. Okay. Saya bukan. Gimana? Kita mau lanjut atau gimana? Penjaganya? Sebenarnya kita nggak ada kesempatan lain lagi sih, ini kan mereka lagi. Iya, karena ini kesempatan satu-satunya dan itu dia. Mungkin anak Ragnarok yang masih ada di dunia ini cuma beberapa. Iya. Dan kalaupun kita ketemu pun resikonya ya, ya semuanya bakal udah tahu, men. Resikonya kita bakal ya gini deh, kalau Ragnarok nanti lepas, udah tahu kan apa yang akan terjadi. Dan kalau kita ketemu sekarang pun dan ada konflik pun kayaknya oke, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Ini aku perlu pendapat kalian juga. Ini apa kesempatan emas banget ini. Ya udah ayo. Gina, mau ambil resiko? Ambil resiko? Ya udah. Ya udah ayo. Kita mulai dari atas dulu gak sih? Yo, what is this? Bro, what is this, bro? What the hell? What is this? Okay. Kodok? Axolot. Yeah.
bentar. Ini mereka kayak bikin suatu tempat di atas kastil gitu kah? Taman. Alright. Iya, taman atas. Oke. Mau jalan lagi? Ke dalam. Kamu mau bawa koleksi? Kalau emang ini benar berarti ini punyanya Maji loh. Udah ambil satu doang. Gak jadi. Kenapa gak jadi? Gak jadi. Gimana men? Terus gak akan kuat untuk rawat juga. Kita mau masuk kah? Turun. Tapi ini sangat berisiko. Ya. Gimana? Ya gak salah sih. Tapi maksudku emang ada orang. Kalau ada pun siapa yang ada di sini? Terbangunan. Oke. Ini rencana-rencana mereka ya. Bentar, Ragnarok Basement Game. Lantai 1 ruang dapur. Oke, ini mereka lagi merencanakan basement. Berarti maksudnya ada basement kah? Oh, ada basement. Ini di basement. Benar, kita mending yang atas dulu enggak sih? Lantai. Yang atas dulu enggak sih? Enggak, kayaknya basementnya masih pembangunan deh itu. Masih galian. Iya kah? Oh iya, bener sih. Oke. Okay. Oke, okay, berarti basementnya masih bangunan. Berarti mereka apa? Mereka baru bikin atasnya dulu. Iya, kayaknya iya. Gimana? Mau coba lihat? Boleh. Yaudah. Ini pokoknya kita ambil risiko. Yo, what the hell, man? The hell? Udah fix banget ini tempat mereka. Oke, okay, ini 1000% tempat mereka. Aula. Ini ada singgasana, man. Oke. Kita berarti berhasil nemuin tempat Ragnarok. Dan ini emang bener-bener kita udah bikin sejauh ini. Satu-satunya kesempatan sih. Udah lama berarti gocek. Dia berarti udah lama banget. Karena ini udah gede banget. Pikirin aja berapa banyak effort yang mereka lakukan buat ngegali sama bangun segede ini. Ini aliansi tahu dihancurin bos dewa mereka. Oke, gini. Kita kalau lebih baik simpan dulu. Kita simpan dulu. Janganlah, jangan kasih tahu lah. Ya, maksudnya gini. Kalau misalnya nanti kan kalian nih masih dianggapnya netral kan sama mereka kan. Kalau misalnya mereka tahu itu karena kalian, udah tahu kan apa akibatnya? Itu. Iya sih, bakal. Ya karena Ragnarok seperti yang kalian tahu, kalau mereka udah nggak suka sama satu orang dan mereka udah ngebonti, nah, kalian pasti tahu lah. Iya, ngerti itu. Oke. Yuk kita jalan lagi, yuk. Mau coba lebih dalam? Boleh. Jalan kemana? Ini. Kita jalan lagi, Bang. Man. Ada ruang rapat, ada ruang makan, man. Rapat. Oh my god, what is this? Kenapa ada axolotl? Enggak tunggu. Kayaknya gara-gara Maji. Hah, maksudnya gara-gara Maji. Maksudnya semenjak Maji kesini mungkin ada. Tapi malah Ubi enggak dominan ya? Iya. Banyak kelihatan sama aja ya. I don't know. Oke, aku yakin ini pasti tempat mereka ngobrol hal penting ini. Men. Kalau misalnya nih, men. Mereka bahkan menyediakan tempat untuk bersembunyi, men. Baik sekali mereka. Bener kan? Tapi beresiko sekali, Bang. Semuanya di situ, Bang. Ya tahu, cuman kalau bisa kepepet nih. Kursi AI, AI siapa? AI, what is AI? Itu. Siapa AI? Man, oke. Okay. Oke, okay, kita
kita udah tahu sekarang berarti Ragnarok udah berada di sini. Dan tempat yang lama itu beneran adalah fake Ragnarok. Oke. Okay. Oke, berarti tempat itu udah enggak dipakai. Atau mungkin masih dipakai cuman untuk kalau ada masalah sama ini, aliansi. Nah, iya. Kalau aliansi apa ini, mereka enggak berani bawa aliansi ke sini pasti. Ya iyalah. Pakai base lama mereka untuk interaksi dengan aliansi. Ya iyalah. Ya udah ya. Mau jalan lagi? Mau buka map? Gimana? Mapnya masih luas kah? Masih tipis. Yaudah, ayo. Cuman, ini sepi banget, men. Gak ada satupun orang. Gak ada satupun orang. Segel mereka, makanya. Apa jangan-jangan semuanya kesegel? Kalau kata Pepe tadi kan gak semuanya, bang. Harusnya berarti yang mereka masih ada, kan? Berarti ada mungkin beberapa? Ada beberapa, ya. Oke. Yaudah, kita mau lanjutin pembukanya mapnya. Ikan. Kasih sign. jangan, enggak. Kita cari mati. Enggak, men. Yaudah ya. Kayak gua kalau muka sih. Jangan, men. Kita harus membuat mereka itu enggak tahu kalau kita tahu, men. Men, di sana masih ada bangunan ya, men. OME. Outer mid is. Jadi ini ke arah timur pokoknya ya. Timur. Tuh di sana ada bangunan, mau cek? Ya udah. Want to check. Oke, namanya ada semua. Ada nama orang-orang yang ku kenal sih di sini. Alright. Kita mau masang banner nggak? Kalau kita ngasih tanda, mereka tahu gimana, bang? Emang bisa ketahuan? Dengan map yang beda emang ketahuan? Enggak, maksudku kalau mereka tahu aliansi udah nyampe sini gimana? Ya taunya gimana? Kita umpetin di dalam-dalam tanah aja. Oh, maksudnya nandain ini di mapnya? Iya, nandain di mapnya. Oh, bisa. Kukira kamu mau ngasih banner atau ngasih tahu mereka kalau kita udah sampai sini? Oh, enggak. Enggak dong, ngapain? Kan kita di sini juga sebisa mungkin kalau bisa enggak ketahuan. Ya, tinggal kalau mau bikin di bawah tanah aja kalau. Oh, maksudnya enggak ada wool gitu loh. Enggak ada. Mereka enggak punya domba emang. Atau kita numpang bannernya orang. Ada banner-banneran enggak di sini? Atau kalau enggak dari ini, dari pillager tuh. Ngeretan. Oh iya bener ya. Wah tadi aku dapat sebenarnya. Aduh kebuang. Dapat cuman tolong ambil aja ini. Enggak, dibersihin dulu ini. Takutnya nanti mereka curiga lagi kok tiba-tiba ada raid. Mau. Oke. Sepatumu kemana sepatumu? Lihat juga. Indra, aku tadi ada curiga sesuatu. Jadi kayak gimana? Jadi aku di tengah laut ada kayak semacam apa yang namanya ya? Kayak jalan turun gitu loh dari batu. Lihat nggak kamu? Jalan turun. Oh yang itu. Pak, ada Trident! Rame amat, men! Oh my god! Eh, Trident! Yuuu! Trident pertamaku, men! Oh my lord!
Oh my lord. Let's go. Ya ya. Ini loh. Kira-kira kita perlu jelajahin ini enggak? Ini, kok sini. Coba deh. Gimana? Mau? Berjak nih. Ini resikonya kita bisa ketemu mereka loh kalau misalnya ini sebenarnya tempat rahasia. Ya, ya udah sih. Segel juga kan mereka kan. Mau. Ya udah ayo kamu duluan. Coba. Gila aja dong. Oke. Alright. Oke, kita lihat coba ya. Ini apa kok coba? What? Oke. Oke. Nah, kayaknya kita harus back sih. Enggak, aku khawatir ini apa? Tempat yang sering mereka datengin. Kalau di atas sepi berarti ada kemungkinan orang-orang sisanya di sekitar sini. Iya, benar. Ya, kita ke tempat ikan dah. Trident! Mine! Mine is Trident! No! Ada lagi, men. Banyak banget, sumpah. Banyak banget, sumpah. No! Ada lagi tuh. Coba, Indra. Kamu, Indra. Coba kamu. No! Jadi kita ke tempat ikan yuk. Patokan mudahnya dari utara dari petanya. Gitu. Bentar, ini okay. Ini kastilnya nggak kelihatan? Itu kastilnya, warna hijau terang sendiri, sama ada 4 titik blok hitam di situ. Oh iya, bentar. Berarti mereka tadi mau mengkamuflasekan kastilnya jadi warna hijau gitu kah maksudnya? Atau tadi? Terlihat seperti tetap kelihatan seperti nyatu dengan. Iya sih. Nggak, bagi mata mereka yang kurang jeli nggak akan tahu. Iya kan? Ya benar sih, tadi sekilas aku juga bingung nyarinya. Cuman pas aku perhatiin ada. Yaudah, gimana? Makanya kan harus jeli. Kita jangan kelamaan di sini. Kita nggak tahu sampai kapan mereka bakal balik. Iya, portal. Coba taruh petanya. Kira-kira tempatnya di mana ya? Coba di mana? Kira-kira di mana tempatnya? Oh, kita dari sini kah? Dari ini. Dari desert. Itu tadi desert bukan sini. Nyambung. Nyambung kah? Terlihat aja nyambung. Oh iya, men. Oke. Okay. Bang, yang itu. Jangan ngejarin, Bang. Oke, yang empat. Nih. Itu. Emang ya? Oh. Perhatiin, nggak jauh. Perhatiin yang grass sama dekat sama desertnya. Oke. Iya, nyambung. Benar. Oke, okay. Berarti seenggaknya sekarang kita udah dapat tempatnya, ya kan, Narinda sama ikan. Udah, nggak panas. Jadi gini, kita ngobrol sini. Jadi, aku harap buat kita semua sementara rahasiain dulu ini dari aliansi. Oke. Okay. Oke. Okay. Karena resikonya kalian ini kan hitungannya netral nih. Maksudnya mereka enggak menganggap kalian itu berbahaya. Nantinya kalau misalnya mereka tahu ini karena dari kalian, tuh buat kalian sendiri bakal fatal dan Ragnarok udah enggak bakal bisa percaya sama kalian lagi. Jadi mungkin nanti ketika waktunya tiba dan kita perlu ngasih informasi ini, biar aku aja, oke? Okay? Ya udahlah.
Ya, tapi aman, itu aman. Nanti ketika emang sangat-sangat diperlukan. Ingat, ketika sangat-sangat diperlukan. Alright. Apa tuh? Sangat diperlukannya tuh kayak gimana? Ya sangat diperlukan ketika emang ada teman kita mungkin yang diculik di sana, atau mungkin ada hal yang dimana kita emang harus datengin mereka. Oke. Okay. Gitu, sangat diperlukan. Cuman kalau cuman sekedar ngomong-ngomong doang nggak usah gitu. Kita keep silent, tetap diem dan simpen rahasia ini di antara kita bertiga, oke? Okay? Mungkin nanti okay. Mungkin nanti bisa diduplikat kalau misalnya kamu butuh, Narindra. Atau mau dibiarin di sini dulu aja? Simpen nggak apa-apa sih. Yaudah ya, gitu ya. Alright, jadi perjalanan kita hari ini sukses. Dari kemarin kita jelajahin nethernya. Yang sial ya kita ketemu sama Ragnarok. Tapi untuk hari ini. Iya sih. Ya. Itu Ajul berarti sama Kaira bisa kemungkinan ngesas kita tuh kalau. Ya, itu maksudku. Itu maksudku. Nah, makanya kan kalau misalnya tuh informasi ini bocor ke LNC, mereka bisa nge-point out kita. Benar. Nah, itu maksudku. Itu jadi masalah. Karena mereka kemarin udah lihat kita, berarti akan sangat memungkinkan mereka nuduh kita. Kalau ini bocor. Jadi, keep silent, jangan sampai ada yang tahu. Ya, kecuali mereka nemuin sendiri ya. Keep silent. Sampai emang ada yang benar-benar dibutuhkan. Ya sudah ya. Alright, jadi perjalanan kita udah sukses. Congrats buat kita semua. Akhirnya kita menemukan Best Ragnarok yang terbaru. Okay. Hey, chill man. Wah, api. Apa panas apa? Panas bang. Nah, yaudah. Sampai bocor-bocor itu panas banget tuh. Panas banget.